channel keluarga desa ini saya gribek nih Pak Jo, biar nggak tahu saya sengaja ini saya datang dari luar biasa ini hati-hati dengan persiapan saya lanjut sengaja Kang Kang sih dulu Jakarta tuh moga-moga. Halo guys, kembali lagi sama saya Didik Channel. Di video kali ini saya lagi di kampung, di rumah mertua, daerah Blitar Selatan, di tepatnya di Panggung Rejo Kali Tengah desanya. Video kali ini saya mau ngrebek YouTuber yang lagi naik daun namanya Keluarga Desa. Saya diem-diem gak ngomong kalau pulang kampung. Rumahnya di situ, mudah-mudahan di rumah. Oke, guys, ikutin coba kayak apa reaksinya ya. Mau nggak liatin tempat bikin kontennya, rumahnya depan situ, rumahnya nih di perkampungan ini, desa. Makasih banyak yang udah selalu support sampai saat ini. Saya nggak bisa membalas dengan apa-apa, hanya bisa mendoakan yang terbaik buat teman-teman di manapun berada, amin. Ini udah nyampe, mudah-mudahan orangnya ada. Ini rumahnya kayak gini, sangat sederhana. Assalamualaikum. 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 Wah, orangnya enggak ada. Coba bisa lihat. Ini tempatnya yang tempat-tempat buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, oh, no. Pak Jo. Tuh lagi bikin. Nah, ini orangnya lagi bikin balai di belakang. Ini tempat Keluarga Desa bikin kontennya. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Nah ini ibunya nih yang punya channel Keluarga Desa nih, saya grebek nih Pak Jo, biar nggak tahu saya sengaja ini saya datang dari luar biasa ini. Hati-hati dengan persiapan. Saya lanjut sengaja. Kang Kang, balang sih dulu Jakarta. Tuh. Moga-moga kita dalam. Mantikan juga. Enggak, saya grebek, saya enggak mau ini karena saya datang ke sini Pak Jo terus terang enggak ngomong mertua saya juga. Loh. Tadi di sengaja saya di jalan tadi saya ketemu kahanan desa lagi bikin konten. Bener. Aku juga menengahin langsung pelaku wae delokne aku. Jangan gue selalu biasa. Pun, moga. Dimatikan dulu aja. Kita anu sih. Gini, saya reket nanti berani. Enggak apa-apa. Saya mau lihat nih. Nah, ini teman-teman ya. Kahanan desa kaget. Nih ada. Ya, sayur. Nih. Tempatnya ini. Ini yang buat bikin konten nih Pak Ju ya. Betul-betul. Tuh. Tempat seperti ini, ya yes, siki apa adanya Ril. Iya. Justru ini masih bikin kandang kambing. Alhamdulillah, sebenarnya kerja di Yunani, berbagi sedikit rezeki untuk beli kambing, jadi masih bikin kandang. Alhamdulillah. Nah ini yang tempat bikin konten
keluarga desa, sekeluarga yang sering masak-masak. Ini saya juga tadi udah mikir takut ini Pak Jo, Pak Jo ning kok enek pora. Kalau pagi pasti ada, cuman pasti kan masih aktivitas belum nonton, cuma mungkin di ladang, mungkin ya seperti itulah. Saya sengaja biar enggak siap, saya berdoa tadi mudah-mudahan rumahnya kosong, orangnya di ladang mau saya samperin gitu. Gitu sih. Mau di rumah atau di belakang? Di mana aja boleh. Oke, di belakang boleh, mau di rumah boleh, terserah. Oke, sandal. Nah ini temen-temen nih juga buat ngonten sangat sederhana, tapi ini ibunya nih luar biasa nih. Ibu sakit tak niki? Oh cepet sembuh ya bu? Iya ya, satu minggu lebih. Oke, maaf makasih Pak Jo diambilin sendal. Ini bu ada oleh-oleh sedikit dari Jakarta ya, dari istri saya nggak tahu. Ikut pulang juga, istri saya ikut pulang, ipar saya juga pulang, nggak ada yang tahu, sengaja saya. Jadi datang pada kaget Pak Ju. Matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Saya mau lihat. Kita langsung di belakang, tempat di belakang. Namanya yang cukup gajakan, dua hari jadi. Wah, ini tempatnya sejuk banget. Di pedesaan ada lagi yang bikin lagi Pak Jo ya. Itu buat kandang tadi. Oh, itu buat kandang kambing tuh. Wah, tempatnya enak banget. Penonton Didik Channel juga biar tahu tempat YouTuber desa yang lagi naik daun. Mas, ini le, matuane sudah berbuah kan, masih berbunga itu matuane. Oh itu apa Pak Jo? Yang mana? Ini pohon apa ini? Matua. Oh matua. Dikepung ke Jakarta kan, nggak siap. Oke, saya langsung ngobrol nih tuan rumahnya. Ayo sekarang gimana Pak Jo rasanya? Ya kaget. Kaget, gugup, panik, enggak ada persiapan, real belum mandi, belum apa. Tadi masih habis itu ngosongnya respes, bantu-bantu kakak saya untuk itu buat kandang kambing. Karena waktu saya sudah terlalu mepet enggak bisa bikin sendiri, bantu sama kakak. Jadi ya luar biasa. Jakarta Blitar tanpa ada konfirmasi apa-apa langsung ujuk-ujuk mak bedunduk. Saya semalam udah lewat juga, udah lewat sini nih teman, udah lewat. Semalam cuman saya diem aja, emang saya lewat cari sinyal di depan pondok. Iya. Itu. Ya enggak mampir lagi malam. Saya sengaja Pak Jo, saya rencana biar siang gitu, biar pemandangan sekitar biar jelas. Bahkan semalam si Janjang mau ke tempat temen juga, saya bilang jangan kasih tahu. Itu sih. Tadi Janjang mana nih tadi? Pinggutan di mana? Janjang di unggah-unggahan lho Pak, di Waru Siji. Nanti sih gue unggah. Tempatnya situ, tempatnya Bes Pertigaan? Iya. Oh iya. Cuman dek ini mau ngelok nih aku. Cuman aku lurus aja. Apa ya curiga unggur ini Ardi? Nih guys, kalau di kampung tuh ngelinteng tuh. Ciri khas Pak Jo dari dulu tetap pancet, tetap linteng, tetap linteng. Ciri khas Pak Jo. Alhamdulillah kemarin dapat tamu dari Bogor juga, kaget. Mas, katanya YouTuber naik daun, katanya gajinya sudah besar. Kok rokoknya gitu, gini. Kalau masalah sih rokok sih, kalau saya ya, karena kan sudah gimana ya. Memang kalau di hati yang ini ya sudah. Yeah. Rokok kan hanya cuma dibakar kan. Yeah. Bukannya kita kok nggak mau meninggikan level, bukan. Rokok itu bukan meninggikan level. Meninggikan level itu kan kalau bagi saya kan gimana ya. Semakin menjalin teman semakin banyak itu bagi saya level. Kalau rokok itu nggak level-levelan juga. Yeah. Yang penting ngebul gitu aja. Ayo Mas Di, linggo ah. Wis kelihatan sik engko diterus nih. Oke deh kalau gitu nanti dilanjut lagi. Dilanjut lagi. Heeh. Goles. Jangan lupa subscribe guys.
Oke guys, nih kelanjutannya yang saya udah gerbek rumah YouTuber itu yang lagi naik daun keluarga desa nih Pak Jo nya. Gimana Pak Jo? Ya alhamdulillah, matur suwun rawuhe, matur suwun kejutane. Ya sing iki ada nih Mas rumah desa iki lek nih kalau Jawa kalau hujan ya yes, bocor kabeh. Iya. Ya yes, enggak iso ngwe yo apa-apa, enggak bisa ngasih apa-apa, enggak bisa nyuguhin apa-apa. Mak iki senake nggo dhewe Pak Didik. Enggak itu dari istri saya buat istrinya Pak Jo itu. Jauh-jauh dari Jakarta. Maaf ya Pak nih. Saya kesini enggak ngasih kabar. Ya Mas enggak apa-apa. Tapi cuman ya alhamdulillah terkejut juga. Jakarta loh. Kemarin kita chatting-chattingan katanya kapan pulang, katanya tahun depan. Tahunnya sekarang pulang dan saya grebek nih warga. Udah berhasil grebek rumahnya. Ya seperti inilah keadaan. Realnya keadaan seperti inilah keluarga desa. Tanpa ada setting-settingan, tanpa ada yang dipindah-pindah, memang seperti ini keadaannya. Rumah di desa ya seperti inilah. Iya. Untuk kehidupan setiap hari ya seperti ini. Apa adanya. Enggak pernah pakai sing ngonten klambine ganti, enggak ya seperti inilah apa adanya. Real tanpa sangat ada sederhana. Yang, ya, tanpa ada yang dikurangi, yang ditambah enggak ada. Oke deh Pak Joko, saya juga terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Udah diem-diem sapi diun tapi enggak marah juga. Saya salam buat Mas Beluk. Iya. Kagum sama dia juga. Oke, nanti disampaikan buat teman-teman yang di jalanan semuanya. Oke, deh ya. Nanti sampaikan. Sekali lagi makasih banyak ya Pak Ju. Ya, sama-sama Mas. Bu, makasih ya Bu. Oke. Bawa ibunya nih yang artisnya nih lo lagi sakit, minta doanya teman-teman biar istrinya Pak Ju cepat sembuh. Amin. Biar cepat masak-masak lagi. Karena kontennya ibu ini banyak yang nunggu. Terima kasih. Oke, makasih banyak yang udah pantengin video saya, yang udah selalu support. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini sekitar rumahnya Pak Jo dan keluarga. Ya kayak gini. Keadaannya sangat sederhana, YouTuber desa yang lagi naik daun ya. Kontennya memasak Pak Jo, istri dan anaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih banyak teman-teman yang sudah selalu support. Saya nggak bisa membalas dengan apa-apa, hanya bisa mendoakan yang terbaik dimanapun teman-teman berada. Amin.